Ibarat mengimbau kembali duka lama yang pernah berlaku pada rakyat Malaysia satu ketika dulu, semalam satu pesawat jenis Boeing 737 milik China Eastern Airlines telah dilaporkan terhempas sewaktu dalam perjalanan dari Bandar Kunming ke Guangzhou. Malah kejadian yang berlaku sekitar pergunungan itu turut sempat dirakam beberapa pengguna jalan raya serta masyarakat sekitar. Pesawat yang baru berusia 6 tahun tersebut dikatakan telah terputus hubungan dengan menara kawalan ketika di atas bandar Wuzhou. Selepas kejadian berlaku, beberapa orang penduduk berhampiran lokasi sempat merakam kesan serpihan dari badan pesawat yang diyakini sudah pun musnah. Melihat keadaan tersebut, pasukan mencari dan penyelamat percaya seramai 123 penumpang termasuk 9 orang kru tidak terselamat dalam nahas terburuk itu. Menerusi satu rakaman yang tular di TikTok, seorang lelaki dilihat tidak dapat menahan tangisannya selepas mengetahui berita berkenaan. Rupa-rupanya, difahamkan isterinya dan juga anaknya turut berada dalam pesawat tersebut. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen cukup sebab melihat update mengenai insiden tersebut. Malah mereka juga tidak dapat membayangkan perasaan jika berada dalam situasi sama seperti lelaki berkenaan.